dendam diri dan hanya bisa meratapi nasibnya sendiri. Merasa masalah datang dan datang bertubi-tubi tanpa ada siapapun di luar sana yang peduli. Air mata terus mengalir dari kaum tertindas, sementara yang di atas hanya bisa tersenyum puas. Mereka ingin teriak, mereka ingin berontak, tapi apa daya, mereka cuaca desak. Dunia yang ku pijak tak lagi seperti dulu, ketika tak tahu di mana ku bertumpu. Hidupku terganggu, ku merasa jemu, yang ku butuhkan kehidupan yang baru. Ku buka mata hati kecil, ku melihat cendawan. Tangis yang ada dunia semua sudah bagaikan bayangan sembuh semata. Seakan dunia ini sudah jelas hampa, perpecahan tidak dapat dielakkan. Menunggu waktu untuk sebuah kehancuran, hitungan mundur hapuskan hadapan. Seperti waktu yang siap meledakan dunia, semua panik cari kami hitam. Tangan ku temukan, tangan ku dapatkan. Perang, teroris, rasisme, semua akan siap bertanggung jawab pada dunia. Terdiam ku terpaku dan membisu, ketika air mata jatuh ke tanah dan tercampur debu. Terharu datang rasa hiba menjadi satu, berseru dengan jiwa dan waktu. Ku berdiri di sini tanpa ada yang menghampiri, hanya ada air mata yang menjadi saksi sunyi sepi. Memujam jiwa dan hati, terbawa angin dan tercecer hingga kini. Dan semakin menjadi, jangan kawan kau minta dirimu menjadi pengorbanan air mata. Semakin parah darah merah menetes jatuh nodai gerah lalu ke tanah. Diri yang kalah di sini semua merasa gerah, ingin marah. Semakin parah situasi tak kendali, ku tak bisa melangkah. Cepat kencang individual spiritual pergi menghayat keluar membuyar membasahi spektakel kekal. Sebab kita miliki ilustrasi juga fantasi di sini hati karena akan terjadi. Ku ingin berteriak tapi tenggorokan ini merasa sesak karena goncangan di dalam dada yang menghantui perasaan dan jiwa. Menyesatkan seperti setan kegelapan, membawa setiap sosok ke dalam kebusukan. Menari-nari di atas penderitaan manusia kesusahan, kelimpungan seribu beban yang harus ditelan. Coba ku katakan pada diriku, introspeksi diri dari dada semua beban masalah yang ada. Yosek air mata, kalian semua bisa melawan hati, cinta karya, rasakan renungkan hasrat pikiran dan lawan kawan. Selamat bukan satu yang telat, kembangkan tangan dan bersemangat sampai.